media sosial. Namaku Giwang, asal dari Sumedang. Halo guys, jumpa lagi bersama gue Giwang Himawan. Bagi yang belum kenal, nama gue Giwang Himawan. Gue seorang videomaker. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Bagi yang mau nge-like, ya silakan like. Papa semangat kerja, mama masakin aja. Papa makan di luar, mama tidur sendiri. Papa pulangnya pagi, mama tidur maguli. Papa dayang nemenin. Nah, berkaitan dengan videomaker, berapa bulan kebelakang banyak sekali yang nge-DM kumaha carana ngin video kumaha itu ieu lah pokona mah aya. Belajar di dunia editing video, gak semuanya gua sajikan di channel gua karena channel gua ini khusus untuk kepribadian gua, dan kalau misalkan gua ada kepentingan pasti upload di situ, dan kalau enggak ya gua enggak upload. Tapi kebanyakan editing gua itu khusus untuk industrial videomaker, ya istilahnya mah jeung ieu bae. Berkaitan dengan itu, ada beberapa pertanyaan masuk ke Instagram dan nge-DM ke gua, minta di-share gitu carana editing, carana naon, padahal ya aing mah tuh kelas ah aing. Tapi tenan naon, ilmu mah tong pelitnya, kudu di-share meh manfaat ka uingna. Selfie ya. Kakak naon itu? Kakak tolong dong di-share cara editing videonya. Sebenarnya mah geus pernah ya. Sebenarnya dulu udah pernah gua bikin teknik dasar untuk cara editing yang dasarnya pernah baheula tinu Adobe Premiere Pro, karena di channel dulu udah di-suspend, tapi masih ada videonya. Kalau mau kalian cek ada di Mitra Sejahtera 1 channel, dan ada teknik dasar untuk editing video. Aduh, ada telepon. Halo. Oke guys, sorry ada tamu. Pokoknya mah aya pernah aya channel Mitra Sejahtera 1 untuk teknik dasar Adobe Premiere Pro, dari mulai ada cutting, ada transition, ada color grading. Itulah tahapan sebenarnya mah, tiga unsur itu untuk dasar-dasarnya. Kalian harus bisa meng-cuttingnya, jadi di mana kalian harus meng-cut video-video yang mungkin kalian masuk. Barangkali kalian mau menggunakan beberapa angle gitu kan, pengambilan gambar, jadi pas timingnya. Nah, terus di transitionnya mungkin kalian bisa pakai transition bawaan-bawaan dari softwarenya, atau kalian bisa download preset-preset untuk transitionnya. Nah, dan color grading juga sebenarnya itu rasa kita, jadi gimana enaknya kita untuk mewarnai sebuah video atau gambar footage kalian. Aris cukur. Assalamualaikum, apunten ngawagel karena waktosna, ieu Aris murid Nabu Erpan. Waalaikumsalam. Hoyong naroskeun bibikin Google AdSense kumaha? Aing malah YouTuber anjing. Kalian bisa klik tombol link di atas, ada beberapa ini-inilah. Buat gua itu bukan orientasi gua untuk ngasilin uang dari channel. Karena buat gue adalah dimana gue berkarya, manain lagi gitu video-video gue mau disimpan di mana. Soalnya laptop gue udah penuh harddisknya, udah habis berapa harddisk, mau disimpan dulu di harddisk, gue simpan udah lewat. Kenapa YouTube bisa lebih dari TV? YouTube lebih dari TV. Jadi bebas sebenarnya, bebas berekspresi. Aya meureun iklannya syukur, eta mah leuwihna meureunannya. Entu oge nya, jadi masalah. Yang jelas kalian bisa menyajikan konten-konten kalian yang memang yang lebih bagus gitu kan, yang lebih bagus, bermanfaat untuk orang lain. Editing ya, balik dikano editing. Stino lain, assalamualaikum, selamat sore mas, tolong dong di share saya mau belajar tentang video editing, saya pakai Movie Maker. Urang mah teu make Movie Maker euy. Jadi aslinya saya mah enggak pakai Movie Maker. Saya pernah jadi bikin Movie Maker, cuman ke Movie Maker itu kalau setahu saya ya, Movie Maker itu hanya untuk sebatas cutting video. Jadi enggak bisa nge-explore lebih jauh. Kalau Adobe Premiere Pro, kalau Pegas, kalian bisa explore transition, color grading gitu. Kalian bisa plug in presetnya segala macam. Tapi enggak tahu kalau misalkan Movie Maker di-update kini lebih baik. Ya, gua juga enggak tahu. Nah, dalam tahapan membuat sebuah video yang harus kalian perhatikan adalah kontennya. Jadi konten itu sangat utama menurut gua ya. Kalau misalkan kita kontennya ngawur, ya kalau kontennya enggak jelas, ya GG lah akhirnya. Genianti Kang, saya mah juga beberapa kali ngedit video, tapi pas ngedit video di Adobe Premiere Pro sok beureum wae. Aduh. Aing teh euy, bener mah. Duh, kumanya. Memang equipment sangat menunjang sekali ya untuk proses editing itu.
kalian harus butuh berapa komputer yang memang super canggih gitu ya. Karena apalagi kalau misalkan footage kalian itu diambilnya itu dengan menggunakan kamera-kamera pro gitu kan, itu sangat berat. Size-nya itu di videonya itu sangat berat juga. Jadi gua saranin ya memang kapasitas di komputernya speknya cukup memadai, minimal RAM kalian itu minimal banget itu 8GB, terus VGA-nya juga kita 2GB lah. Jadi berat kalau video, apalagi kalau misalkan kalian menambah efek-efek videonya, itu semakin memang semakin berat. Kira-kira rekomendasi laptop apa yang bisa untuk editing video? Selera sih, ya, cuma selera. Jadi gimana selera dengan Apple? Merknya Apple itu lebih bagus. Kalau gua kan nggak suka mana teh? iMac-nya, jadi orang mah tengerti gitunya kan Apple, jadi orang mah resepnya Windows, jadi ya sarannya gua pake produknya Asus gitunya, jadi ya murah orang mah. Cuman kalau misalkan video kalian dalam pembuatan editing memang suka berem gitu ya, tanda-tanda berat, sebenarnya kalian bisa klik tombol sequence di atas, ya tombol sequence ada render into out, ya ada render into out, jadi kalian bisa render sementara, jadi kalian bisa untuk render sementara juga render sementara untuk memudahkan kalian bisa mereview edit hasil editing kalian. Tia Depi Anditia, Kang tolong ada preset gak untuk buat color grading? Preset untuk color grading eta aya, ah berarti maneh mah can jadi subscriber aing. Ada di video saya untuk color grading itu ada link di bawahnya, itu ada link miliknya Anjas Maradita preset, itu yang sering gua gunakan preset. Kalian belajar juga di videonya si Anjas itu, top banget. Bos, kumaha cager? Ah, cager. Ya malah itu nanya ya, moy. Pes aja di Manulife dan Amon. Ah, DM tuh. Pak, mau nanya itu yang 17 juta suara udah nyoblos Pak Jokowi, gimana ceritanya? Kan pemilu juga belum. Teuing atuh, nonton berita we nu kitu mah. Kuliah di UPI, mohon. Dulu masuk jalur apa pendidikan seni musik? Jalur khusus aing mah, aslina. Khusus dah. Buat saudara A ada yang minat masuk seni musiknya, asup we langsung tanyakeun ka UPI na, da lain dosen aing mah. Geus teu weureuy ngusap kitu dan nanya naon. Tah pokona mah kitu lamun teu dijawab kan aing teh doraka heuh. Mending kene di bejaan daripada dikekeuk kesalahan mending di-share, ameh manfaat jeung kuringna gitu. Oke guys, jadi mohon maaf gua enggak bisa dapat share video-videonya di channel gua karena ada beberapa konten yang harus memenuhi integritas saya dengan pihak ketiga. Jadi enggak bisa di-share untuk hasil editing gua di channel-channel gua atau di Instagram. Emang apa sih enggak boleh? Sombong amat. Thank you so much dan terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe dan alhamdulillah subscribe gua naik, tapi mau awak di bejaan sebenernya karena aing era ku atah halilitar aja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian, bisa terus memberikan motivasi dengan cara mensubscribe karena subscribe itu gratis. Biar apa? Biar kalian bisa mendapatkan tontonan-tontonan yang murah, meriah, dan gratis. Untungnya akak kuota mau lomba di kota. Saya Gilang Himawan.